pagi yang cerah menyambut Insas, berlokasi di Istora Senayan, Jakarta, di mana Insas akan menjadi model salah satu brand internasional yaitu Hijab Chic dalam Mavest Plus 2024 Roti Indonesia International Medes Fashion Festival. Di sini Hijab Chic menghadirkan koleksi spesial buat Insas yaitu roset desain khusus dengan elemen pita yang merupakan representasi dari keindahan dan kekuatan perempuan. Koleksi yang ditampilkan dari Hijab Chic bergaya feminim hingga batik signan etnik, Insas pun merasakan jalan di atas catwalk dalam perhelatan fashion muslim tahunan terbesar di Indonesia, guys. Dengan format teatrikal yang menampilkan keragaman karya, kreativitas, dan inovasi dalam industri fashion Indonesia, tentu ini merupakan pengalaman pertama yang begitu sukses, guys. Fashion yang dikenakan Insas adalah koleksi unggulan dan eksklusif dari Hijab Chic yaitu Arabella. CEO dari founder Hijab Chic, Nisa Pratiwi mengungkapkan koleksi Arabella koleksi yang spesial karena hadir dengan berbagai details yang spesial, signature floral tapestry pattern yang merupakan karya eksklusif hasil kolaborasi, terlihat Insas sangat pas dengan koleksi floral tapestry. Ini guys! Terinspirasi dari kain tenun ikat sehingga bentuk aset bunganya memiliki SPSK tenun yang cantik, cocok untuk segala momen, tak terbatas serba bisa di setiap momen, karena desain dan warnanya timeless guys, sungguh suatu kehormatan yang luar biasa buat Insas bisa tampil di gelaran acara terbesar di Indonesia ini, Mavest atau Muslim Fashion Festival. Ini merupakan yang ke-9 kalinya acara ini digelar, dengan tujuan agar generasi muda Gen Z dan milenial agar terinspirasi dan termotivasi. Hijab Chic lewat Insas mempromosikan karya anak Indonesia ternyata bisa mendunia. Pasar global? Tumbuh ke pasar internasional? Di tengah gempuran budaya Korea maupun budaya asing lainnya. Yang diharapkan Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga diharapkan menjadi kiblat dunia fashion muslim. Semoga Insas Tuba menjadi duta fashion muslim dunia. But I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you take me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked me. Dan inilah tanggapan komentarnya guys. Dari ayangnya, Vicky Naki, bangga banget. Tulis Vicky di kolom komentarnya guys. You let me fly, you let me go. Now you're gonna see. Sedangkan dari founder Hijab Chic memberikan apresiasi, terima kasih Tuba, aku bangga dan cinta padamu. Tulis Hijab Chic. Halnya dengan Mazaya yang memberikan emot love-love dengan tulisan oh my god, reaksi yang bangga tentunya guys, begitupun dengan Kak Umi, sangat bangga pada Tuba, support penyemangat dari Kak Umi guys. Tapi tentunya semua ini tidaklah mudah bisa seperti ini, Insas perlu perjuangan dan usaha yang ekstra. Sukses selalu Vicky Tuba. Give it some more. I'm losing my sanity. You take me under.